Hai teman-teman, aku Rere. Nah, sekarang aku lagi di rumah karena Lendra. Emang bener ya, kalau kita main sama pengusaha, kita jadi pengusaha. Sekarang aku lagi main sama YouTubers. Aku sekarang ke vlog deh. Iya. Nah, di sana ada Kak Alena. Halo guys. Kita gangguin yuk. Nah, ini Kak Alena. Aku malu, aku baru pertama kali soalnya kan rame. Aku jadi malu deh. Gimana nih, kamu masakin apa nih? Masak nih, kamu mau? Masakin aku kan? Kamu mau? Mau dong kalau dimasakin. Tapi kan kamu model nanti itu gemukan. Gampang, itu bisa diatur. Bisa diet besok. Oke. Oh iya. Diet emang murah. Gampang dong, aku orang gak juga. tadi tuh ya pas rame-rame gitu kan enak ngevlog gitu. Aku malu, aku tuh baru pertama kali kak. Oh gitu ya. Gimana nih? Ya aku malah dimakanin dong. Iya enak. Mie nya malah dicemilin. Enak, apalagi kalau di remuk-remuk. What? Enggak pernah ya? Apa itu? Di kremes dong gitu. Di kremes jadinya. Ini apa hubungan kakak sama Kak Nali? Iya, gitu lah. Tapi gimana nih? Agak-agak ada pahitnya. Oh iya gitu. Ya namanya mau dong hubungan aku sama kakak. Kamu gak setia? Aku setia banget. Tapi bohong. Ini udah panas sih? Kobel. Iya. Bikin minyak gimana sih? Sama sih. Kamu bisa gak kak bikinnya? Bisa. Astagfirullahaladzim, aku lupa bener. Oke, jadi aku mau tahu tips gimana pacaran ala Kak Alena dan Kak Nalen. Iya, karena jadi tuh fansnya Mas Nalen itu banyak dan yang ada juga yang kayak ngadu domba gitu. Oh iya. Pernah diadu dombain apa? Pernah dong. Kayak apa? Ngadu domba kayak sama mantan gitu-gituin. Oh my god, ya, jahat banget nih kalian nih. Buat kalian tuh yang adu domba juga mempan ya. Iya lah. Kamu gimana? Kalau aku ya gini-gini aja hidup aku. aku main sendiri. Main sendiri? Aku main sendiri. Aku belum punya. Oh, belum punya. Ya, makanya aku mau tahu tips kakak dulu sebelum aku menemukan yang cocok. Tadi kita mau apa lagi kita? Makan ini loh. Pakai ini juga bisa sama kamar. Ada sharingnya. Apa itu? Ini ramen. Enggak. Aku juga suka seblak. Aku gak suka. Enak tau. Kerupuk dimasak. Oh, kamu udah ini ya, udah putus. Iya. Kenapa tuh selingkuh? Iya kak, cowok kayak gitu. Lu jangan say iya deh. Ya gue gantar mulut lu loh. Suka selingkuh ya? Emang iya kak? Iya, suka. Ada gangguan-gangguan seperti itu. Jadi aku malam ini aku mau tidur di mana kak? Di kamar nanti kita tidur berdua. Berdua? Berdua lah. Enggak ganggu kakak kan? Enggak ganggu kakak kan? Ternyata ganggu nih. Enggak dong. Jadi gak enak aku hidup di sini. Kamu mau yang rasa soto apa yang ini? Ini banyak banget. Banyak banget nih. Aku kayaknya mau soto aja deh. Banyak banget. Enggak, Mbak.
Siapa tadi temenmu namanya? Iya, Rewe. Pedes mbak. Pedesnya coba aja. Nah, aku pesennya pedes banget. Nyoba? Enggak. Dan kamu suka pedes? Aku suka, tapi gak suka yang terlalu pedes. Oh, berarti gak ini banget ya? Gak pakai cabai kan nih? Enggak. Udah kan ya? Kamu lebih suka mie setengah mateng apa ngembang? Aku ngembang. Yang mateng-mateng. Yang mateng ya? Ya Allah, mau makan lagi ya? Ya apa ya? Iya deh. Iya. Enak sekali. Berarti udah matang nih. Kita angkat mie-nya. Iya. Kita tutorial masak mie. Tutorial masak. Ya nanti kamu tidurnya sama aku. Siap. Tapi siap. Aku agak ini tidurnya apa sih namanya? Agak brutal. Iya, brutal. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect. Gimana kalau kita itu kerjain Mas Naleng? Kamar Kanala di mana? Kamar Kanala di mana? Di itu dia lagi tidur. Lagi tidur di kamar sini namanya. Siap. Kita ngerjainnya gimana? Kita ngerjainnya gimana? Kesel banget Mas Naleng itu sering banget kerjain aku. Ya Allah, sampai kesel banget asli. Kita harus kerjain balik sih. Kita harus kerjain balik sih. Punya ide gimana kita kerjain? Atau kita pakai mie tambahin garam? Oh, iya. Jangan. Gak boleh. Apa ya? Oh. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oh, gini aja nih. Kamu nanti tuh, dia kan lagi tidur tuh. Nah, pas lagi tidur itu, kita taruh kamera di situ, nanti kita minta bantuan sama yang lain. Oke, Pak. Ada siapa di atas? Yang bangun. Oke, okay, siap. Kita taruh kameranya di sana, di kamar dia. Terus nanti kamu pura-pura tidur di samping dia. Ah, serius aku gak apa-apa, Din? Tolong. Kenapa? Ini gak enak, guys. Jangan terkena, ya. Takut berlanjut. Beneran gimana? Aku bangunin. Jadi nah, kamu kan pernah tidur tuh di sana. Kan dia masih kan kalau orang bangun tidur itu shock langsung. Nah, itu kita langsung kagetin dia kayak gitu. Kok tiba-tiba bukan yang dia shock, Kak? Tiba-tiba aku yang jadi guling. Nice. Kamu sih tadi kan pengen buat. Ya udah. Kita mulai dulu. Kita selesaiin masak mie kita dulu. Ini mie apa ya, Mbak? Kita itu siapa yang masih bangun? Kita lihat ya siapa yang masih bangun. Minta tolong sama yang masih bangun. Kayaknya kita minta tolong Kak Sofian deh, Kak. Sofian, Bang Sofian ya? Iya, dia masih bangun. Aku langsung kesana, minta tolong atau gimana nih, takutnya aku kalau misalnya aku jualan kesana, bunyi jualan aku kedengeran. Jualan? Sayang, semenjak aku kenal kamu, bawaannya pengen belajar terus deh. Belajar jadi yang terbaik. Bilang pada Tuhan. Itu orang apaan sih? Tahu. Sayang, kalau aku pikir-pikir kamu tuh kayak Google ya. Habis kamu punya semua jawaban yang aku cari. Bos gue lagi. Bentar dulu ya, ada bos gue. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan dona. Semoga kita kan. Jalan!
Jualan. Ini mie goreng apa mie goreng? Cepet. Ini buat air. Dengan air seperti itu yang kuning. Eh goblok. Jadi ini mie kuah ya guys. Ini gak ada kuahnya. Aduh guys, tuh mie ku berjatuh nih. Kita habis makan mie kita langsung. Kamu nanti dipertanyakan kalau bisa masuk. Bisa kok. Yuk. Dikasih kuah gak sih kak? Iya dong. aku jadi gak meyakinkan. Ya Allah. Kita makan dulu atau udah langsung makan segera? Atau enggak kita minta tolong masuk sopian gimana? Yuk kita cus dulu. Cari-cari kita cari. Bikin kuah. Gimana kan cara bikin mie nya? Kasupin mie. Iya, siapa sih? Akhirnya ketemu. Ada yang gerakan. Kita mau ngerjain. Iya. Iya. Kok ide ya? Aku mau tahu. Iya kan, saya menanggapi. Nah, kita mau ngerjain. Apa? Siapa? Emasnya kalian. Ayo kak, jelasin gimana. Iya. Tahu. Iya. Ngerjain gimana? Nah, jelasin kak. Jadi ini nanti Rere, yeah. Ngobrol tidur gitu sama Mas Nalen. Oh iya. Yeah. Ngobrol tidur nanti kan. Nalen di mana udah di kamar emang? Tidur dia. Oh, udah di kamar. Tidur. Udah tidur. Oh, oke. Okay. Udah yuk. Bentar lu aja kameranya di situ, minta tolong. Ya udah, ya udah. Gue yang naruh atau ntar gue aja yang naruh. Oke. Okay. Tapi biar kalau dia yang naruh kan curiga nanti takutnya bangun Nalen. Ya lu lah. Pasti kayak lu deh kak. Lu. Gue aja nggak apa-apa. Oke. Okay. Gue aja. Kan aku nggak tahu di mana pindahkan di kamera ini. Coba. Yuk. Bentar. Jangan berisik, nanti dia kedengeran. Nih. Thank you.
A few moments later. Astagfirullahaladzim, Mas Malen. Bangun kamu. Kamu bilang sama siapa, ha? Siapa ini? Wah, kamu di sini kenapa? Hah? Kamu mau ngapain di sini? Kamu ngapain? Tidur di sini kan aku kan? Kamu ngapain sama dia? Ngapain sih? Ngapain sih? Jelas-jelas loh kalian berdua. Aku tadi di sini sendiri, aku nggak tahu. Kamu ngapain sama dia, ha? Tadi aku ditarik sama kenalin. Tarik-tarik? Apa sih kamu tarik-tarik? Apa? Aku sini dia, kamu ngapain sama dia? Ngapain apa tuh? Dia kan sama kamu tadi. Kalian berdua melihat, nggak tahu aku tidur kok. Kamu diapain aja sama dia? Oh, nggak tahu, aku juga tidur. Butter, spicy meat. Yeah, boy. Tidur. Kamu kenapa tidur di sini? Kan kamu tadi sama dia. Aku juga nggak tahu kenapa kamu di sini. Kayaknya kalian narik aku deh. Oh. Narik. Oh, kamu narik dia. Narik apa? Aku nggak tahu. Aku nggak nyangka mas sekarang kamu kayak gini loh. Aduh, sakit banget. Apa sih Alena? Aku jujur aku tidur di sini tadi. Aku nggak nyangka mas Talen kamu kayak gini sama aku. Kan dia tadi sama kamu. Kenapa sih ini? Apa sih emang kalian ngejain aku tuh? Apa sih? Ya Allah, apa-apaan sih? Kayak gini, ya Allah. Apa-apaan sih? Gak ada apa-apa kok. Nanti kalau kalian masuk keluar. Apa? Ngapain sama dia? Ngapain apa? Gak ada apa-apa sayang, jujur aku. Aku gak tahu apa-apa. Kamu ngapain sih kayak gitu? Aku gak nyangka mas mas. Aku baru tidur sebentar yang juga gitu. Allah. Aku tidur sendiri tadi. Enggak, aku ngeliat kamu berdua. Ngelihat-lihat gak tahu siapa yang mempermainkan. Oh, kamu main semalam. Main apa? Itu berantem gak? Lucu banget keprank. Dia lagi berantem sekarang gara-gara ulah aku sama Alena. Dengerin ya, dia lagi berantem. Ini benar-benar lucu banget. Tadi pas lagi bobo berdua, Alena datang pura-pura marah, terus nangis, sekarang lagi berantem. Sekarang lagi berantem, kita lihat berantemnya. Gara-gara aku, mereka berantem. Kamu udah disentuh cewek lain. Apa sih? Jangan!
jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Oh my god, sama cewek lain. Matang kepala aku sendiri loh. You better stop. Oh my god. Sama kamu tadi ya. Oh my god. Dia berantem gak ada aku. Kita lihat dia lagi berantem. Kita lihat guys. Aku tidur 2 jam dia sama kamu tadi. Yo. Sebagai hukumannya. Sabar deh, sayang ya. Ini vlog aku tahu, kamu pertama aku. Iya. Alena. Wei siapa? Alena Bali ya kan? Punya siapa sih? Ya udah biar. Udah. Salah sendiri kan enggak izin ya udah, sayang di vlog aku. Udah yuk kita pergi. Pasok mie lagi.